warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pantai Ancol. Bawa orang Cina ke Indonesia, terutama di kota Jogja di daerah yang namanya Patok. Patok itu nanti di dekat Malioboro, nanti bisa tanya sama omnya, Om, Patok di mana Om? Nah itu nanti dekat Malioboro. Nah Patok itu bukan merek dagang, tapi nama sebuah daerah. Dulu industri bakpia itu ada di daerah yang namanya Patok. Jadi orang-orang Cina itu dulu ke Indonesia berdagang, memperkenalkan bakpianya di Jogja di daerah yang namanya Patok. Bakpia itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian isi dan bagian kulit. Untuk kulitnya itu dari tepung terigu, untuk isinya itu dari kacang hijau. Nanti kalau adik-adik di sana melihat kok warnanya, kok kacang hijaunya warnanya kuning bu, enggak warnanya hijau, karena kita pakai kulitnya yang sudah dikupas ya, jadi kelihatan bersih, kelihatan cantik. Nah nanti untuk yang lainnya itu aneka rasa, itu hanya perpaduan dari kacang hijau dan rasa yang dimintaki. Misalkan adik-adik mau bikin coklat, nanti bisa dipadu-padankan kacang hijau sama coklat. Proses pembuatan bakpia dari awal hingga akhir itu memakan waktu kurang lebih 2 jam ya dek ya. Kalau di rumah misalkan nggak punya oven ya nanti bisa dibakar dengan api sedang. Mungkin ada yang ditanyakan nggak dek? Oh iya, ingat ya, kalau kukus itu bukan bakpia karena proses kukus itu dikukus. Jadi kita kasih namanya tetap kukus. Kalau bakpia itu prosesnya dipanggang atau di oven dengan api sedang. Kita punya dua bakpia, jenis bakpia yaitu bakpia premium dan bakpia kering. Kalau bakpia kering itu bakpia Patok pada umumnya yang sering disebut bakpia Patok, tapi bukan merek dagang. Kita punya merek dagang sendiri namanya Jokem. Untuk prakteknya kita separuh-separuh dulu karena tempatnya nggak memadai, jadi 25 orang dulu ya. Kita di sebelah sana, ayo yang laki-laki dulu atau yang mau perempuan dulu, monggo disesuaikan mas. Untuk bapak ibu guru atau siswa mungkin paling murid ada yang mau ditanyakan ibu? Thank you.
Sekarang ya, Bapak Ibu guru nih luar biasa nih. Wah, di sini bisa bikin pabrik bakpia sekarang. Nah, ini Ibu Kepala Sekolah juga masih asik untuk memasukkan kacang hijaunya. Ternyata ya susah-susah gampang gitu. Ya, luar biasa. Siap. Proses untuk membuat isi, membuat isinya ya mas ya. Proses membuat isinya berarti langsung dari kacang hijau yang sudah dikupas seperti itu ya. Setelah itu nanti dipilih, setelah dipilih kemudian dipikir sama berbentuk seperti itu untuk isi dari bakpia seperti itu. Nah itu proses penelitian dari proses awal dari pembuatan kedelai yang belum dikukus atau sudah dikukus itu kacang hijau ya. Belum dikukus, dicuci bersih dulu, hilangkan kulitnya, kemudian langsung direbus di sini ya. Direbus tempat atau perebusan kacang hijau yang sudah hilang kulitnya, kemudian direbus di sini. Setelah direbus baru proses ini ya. Proses untuk di apa ini namanya dipilih, kemudian kalau sudah dipilih kemudian jangan kain ya, itu kepas bakpia yang bakpia untuk basah dikukus ya. Kira prosesnya dari kandung ya, kandung saja ya mas, kandung kan ya, air terigu, minyak dan air. Dan ini menggunakan rubennya ini ya. Rubennya kemudian kita lihat itu dari di tampon ini. Oh, itu bisa seperti itu. Kita makan ke dalam terigu ya. Terigu barulah dari di ini bisa seperti ini. Luar biasa. Yang terpenting pandangan tempur akhirnya nanti akan terbentuklah seperti ini Pak Pia yang siap kita makan seperti itu dan siap dipakarkan seperti itu ya Pak. Terima kasih, sampai di sini dulu kami semuanya dari SD Baru Adwa akan pamit dari tempat. Terima kasih ya Mas ya, lanjut selamat sore, selamat petang, selamat bekerja. Sukses semuanya. Oh pasti.
Ya, ini adalah penyerahan hasil karya dari anak-anak SD Baruan 2. Ya, oke, kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai perwakilan dari SD Baruan 2. Terima kasih dari adik-adik SD Negeri Baruan 2, Kecamatan Tanjung Jakarta. Semoga bisa berminta dan adik-adik tidak hanya sekedar tahu kalau obatnya itu dari Jogja, jadi bisa praktek secara langsung. Itu kami kurikulumnya merdeka gitu, jadi harus ada secara langsung atau prosesnya visual dan audio visual. Semoga di kedepannya bisa bekerja sama lagi dan juga ketemu di tahun yang akan datang. Terima kasih atas kunjungannya di Pak Edo di Yogyakarta. Pak Edo di Yogyakarta, Jogja ini, Jogja kembali. Dan terima kasih untuk